kalau kita bicara mengenai bagaimana upaya pemerintah untuk dalam rangka membantu para peternak kecil khususnya Pak ya, bukan industri, sebenarnya sudah banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat. Hanya saja memang mungkin sentuhannya ada yang mungkin tidak, belum terasa langsung mungkin Pak ya, di peternak kecil. Seperti contohnya upaya usus siwap juga itu sebenarnya membantu Pak meningkatkan populasi. Di dalam usus siwap itu juga ada penanganan gangguan reproduksi dan sebagainya. Itu semuanya diberikan secara cuma-cuma. Kemudian ada yang namanya asuransi ternak Pak, itu disubsidi Pak. Asuransi ternak yang untuk betina itu sudah mulai, bahkan sekarang belum terserap. Nah itu saya nggak tahu kenapa, apakah peternak belum tahu bahwa ada skim asuransi ternak ya Pak ya, yang penggantiannya lumayan 10 juta Pak kalau misalnya ada kematian ya. Pemerintah sebetulnya juga melakukan bantuan benih dan hijauan pakan Pak, pada tahun ini 13 ribu hektar, kemudian konsentratnya 4 ribu ton. Jadi ada Pak upaya dari pemerintah untuk membantu itu. Di samping itu juga kalau kita lihat kebijakan mengimpor sapi ya, sapi yang diimpor itu tidak boleh masuk ke pasar hewan lokal. Jadi memang sapi di feedlotter itu khusus dipotongnya di rumah potong khusus, dan nanti itu tidak boleh mengganggu kepada peternak sapi yang ada di yang lokal begitu Pak. Saya kira ada hal-hal lain yang diupayakan oleh pemerintah untuk membantu, seperti misalnya ada kapal ternak sekarang sudah sudah diluncurkan ya Pak ya, itu untuk membantu transportasi dari daerah sumber ternak ke daerah ke konsumen begitu ya. Menurut saya idealnya itu adalah yang memperhatikan inflasi, tetapi juga produsen ini harus dilindungi. Harus ada insentif-insentif sebenarnya, daripada insentif misal sayang untuk insentif peternak kita berada, beda dengan padi atau tanaman pangan. Iya. Dapat insentif pupuk, insentif bibit. Di peternakan tidak ada yang namanya insentif. Pakan aja mungkin, mohon maaf ya Pak Wajar, sedang diupayakan ini untuk pakan. Padahal pakan komponen biaya produksi itu juga tinggi. Coba kalau ada insentif itu mungkin akan terbantu sedikit. Oke. Menurut saya yang paling simpel adalah coba mengkalkulasi kebutuhan yang agak akurat, kebutuhan daging dan sebagainya ini seberapa, supaya nanti inflasinya tidak terlalu tinggi atau harga tidak terlalu tinggi, tetapi juga jangan mengorbankan peternak. Nah, ini salah satu. Jadi menjaga keseimbangan. Sebenarnya peran pemerintah itu kalau kita buat simulasi yang paling simpel adalah seperti radio, tuning radio itu loh. Ini enggak kok kresek-kresek ini, cari yang pas ini. Kebanyakan atau kurang atau no. Jangan zigzag, tiba-tiba klik ini enggak boleh datang, enggak boleh impor. Atau kalau buat importasi ini tiba-tiba berhenti. Oh, boleh ini. Enggak bisa wong ini makhluk hidup dan ini pasti perlahan. Harus smooth untuk dalam proses entah itu mendatangkan sapi, mendatangkan ini. Saya sebenarnya pura gambaran ya, kalau seandainya tadi bejana berhubungan ini tadi kita lakukan dengan baik, sentra-sentra penghasil sapi misalnya Lampung, dia sumber pakan cukup gitu. Di sana menjadikan salah satu sumber ini gitu. Kalau perlu memang untuk menjaga buffer stock, nilai tambah melihara sapi itu lebih tinggi daripada mendatangkan daging. Nah sayangnya ini yang dikunci oleh pemerintah, daging tidak boleh lebih mahal dari ini. Akhirnya apa? Ya kalau ini nggak ada, ini sama aja nggak ada insentif. Memang yang paling menarik itu ya bagaimana insentif itu berupa harga jual. Kalau harga jual ini menarik, siapapun akan berusaha di situ. Nah menurut saya ya kalau seperti ini terus ya muram, sangat muram. Karena apa? Ya ini bagaimana jualnya tergantung pecutnya itu atau sticknya itu dari pemerintah mau apa nih. Nah makanya data penting, akurasi data penting, update harus penting. Nah kalau ini salah nggak bisa, bawah kisruh ini. Biasanya kan semakin bawah semakin jauh. Nah. Jadi kelihatannya cuman sudutnya berapa gitu aja. Di bawah, wah banyak sekali nih goncangannya. Baik. Ya. Yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang bejana berhubungan. Jadi bejana berhubungan ini sebaiknya ya memang tidak di... Saya sependapat dari Pak Sarkawi tadi, ya... Kita ini di NKRI satu negara, sapi kok nggak boleh lewat misalnya, gitu. Ini nggak boleh ini. Padahal ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan nih. Kalau ini kan, iya. Ya ini nasional ini. Memang kebijakan nasional itu harus betul-betul komprehensif, akurat. Tapi jangan semata-mata membela konsumen supaya daging murah, semuanya murah, semua murah. Tapi mengorbankan petani yang sudah berjuang rekoso, gitu. Karena saya pun juga praktisi, ngeluh juga ini. Bukan kalau saya ingin berjuangkan, enggak, memang bagi kita, saya kira bahwa sekalian para birokrat ini, kalau beliau juga sebagai praktisi merasakan bagaimana susahnya, ya bagaimana beratnya menjadi seorang praktisi, kita akan merasakan, Pak. Oke, ya. Baik. Ini persoalan-persoalan yang tidak mudah dan sederhana menurut saya.
Nah sehingga yang paling mungkin tadi keekonomisan saja, berapa batasnya, berapa pengaruh inflasi. Kita jangan benturkan dengan inflasi. Kalau mau membangun produksi peternak atau meningkatkan kesejahteraan peternak dalam negeri, jangan diintervensi pasarnya. Tetapi juga kita jangan memberikan ruang yang terlalu longgar di atas. Kalau persoalan pencapaian swasembada, sekarang pun siwap inginnya swasembada, impornya juga ingin dikurangi. Tetapi ingin harga murah, bakalan kita tidak bisa atau hulu kita tidak bisa murah, ini problem gitu. Oke. Makasih. Harapan saya peternak ingin mendapatkan jaminan harga. Okay. Harga per kilonya itu berapa sebetulnya yang tidak rugi yang itu? Yang tidak rugi 45, Pak, per kilo. 45 ribu. Ini. Oke. Okay. Per kilogram. Berat hidup, hidup ya, 45. Berat hidup. Terus kemudian RPH juga kalau bisa RPH di lokalan di kabupaten ini dilibatkan, Pak. Yang jadi masalah saat ini kita tidak diberi kesempatan untuk menjual daging atau memenuhi daging ke daerah yang membutuhkan. Okay. Padahal kita sangat siap, Pak. Oleh pemerintah ya. Ya, mestinya pemerintah. Karena apa? Kebijaksanaan semuanya ini tergantung dari pemerintah. Apa yang Bapak perlukan supaya harga per kilogram hidup itu bisa turun dari 45.000 jadi 30.000? Nah, misalnya ya. Yes. Kita jangan membandingkan kita kepada harga luar negeri. Betul, nah, betul, fiskal betul, kita betul. Habis nanti di situ. Habis betul. Fiskal kita. Ya. Lebih baik kalau memang kita ingin survive dan persoalannya adalah aksesibilitas terhadap pasar dan persaingan terhadap harga impor. Nah, berapa sih sebetulnya yang ideal harga di dalam negeri? Tadi sudah ditemukan 45.000 per kilo hidup. Tapi ya. Pasar kawi ini kalau seperti itu di harga dagingnya enggak, kita harga gini daging. Basicnya dulu harus tahu. Kalau saya ya. Gini Pak Herman, tak dorong ke bawah sehingga bisa menjadi lebih efisien, biayanya menjadi lebih murah sehingga struktur kosnya sama dengan yang di Lampung itu untuk gula. Sekarang untuk sapi juga harus gitu. Kita harus punya benchmark. Peternakan yang ideal itu gimana sih? Oke. Kalau struktur kosnya itu ya. Bisa dari waktu ke waktu turun, jangan malah naik terus. Itu Pak, pindah ke Australia, Pak. Yang benar pindah ke Australia. Enggak, gini pasar kawi. Enggak, gini. Oke, okay, oke. Okay. Saya sudah mendalami ini udah. Saya bertanya seluruh perguruan tinggi sudah saya tanya. Ke Australia sudah saya tanya. Bahkan saya ketemu dengan Menteri Pertaniannya. Sekali waktu, kata dia, sekali waktu kami tidak bisa impor atau tidak bisa ekspor ke Indonesia. Yes. Yang lebih bahaya lagi harganya akan tidak terkendali. Mm-hmm. Nah, justru kita ingin mengukur keekonomisan. Jadi tadi misalkan kita ada siwab. Oke, okay, untuk program apa namanya? Membuntingkannya diperkosa tuh oleh kementerian. Sudah ya? Ada. Sudah. Tuh. Nah, kemudian akan mengurangi dari unsur pakan misalkan. Nah, kalau misalkan dari benihnya sudah dikurangi, dari pakannya dikurangi, bisa dihitung, bisa turun enggak itu? Terhadap harga jual per kilonya bisa turun enggak gitu loh. Gini, Pak. Ini. Karena saya katakan, kalau dibandingkan Australia sudahlah tidak bisa. Logikanya Pak Sarkawi, kalau tidak bisa turun harga, maka direvitalisasi. Ya. Peternaknya direvitalisasi ya. Nanti, Pak. Jadi, diganti, Pak. Ya, gini, Pak. Ya. Ini saat ini kita sudah mencoba membangun sistem. Dan kita sudah... Pak, gini. Setiap ucapan Bapak saya tulis semuanya. Ya. Ini akan saya ambil kebijakan nanti di rapat ya. Kerja. Betul, Pak. Ya. Jadi, saya mohon maaf ya. Saat ini saya sudah membangun sistem dalam mengelola usaha sapi. Ini karena harga tidak menentu dan terlalu panjangnya tata niaga. Oke, okay. Ini oh, satu pertama. Tata niaga. Jadi ini memotong mata rantai langsung. Jadi RTH benar-benar kita fungsikan untuk memproduksi daging beku dan juga sebagai jadi, pasar modern. Dari RPH langsung aja ke Jakarta gitu ya. Ya. Itu aja Pak yang ber- pertanyaannya, pemerintah ini kan pengen supaya harga ini turun, Pak. Dari 120.000 menjadi katakanlah di bawah 100.000. Pertanyaannya sekarang, insentif apa yang Bapak butuhkan sebagai peternak supaya satu, harga bakalan ini bisa turun, kemudian yang kedua, harga pakan ini bisa turun. Coba Pak. Baik, terima kasih Pak. Dalam struktur biaya peternakan ya. Kami yang ya. Kami alami ya. 70-80% biayanya adalah pembelian bakalan.
Kemudian 20-30% adalah biaya pakan, Pak. Nah, dari dua komponen inilah yang sebenarnya yang bisa kita tekan untuk menekan harga akhir. Kalau peternak sapi bakalan ada nggak, Pak, di sini, Pak? Coba, Pak. Oke, Pak. Ya. Saya ini nekunin breeding udah 15 tahun, Pak. Ya. Jadi saya selalu bicara sama peternak, saya bilang, kalau Anda mau ke depannya ini baik, Anda harus mulai dari hulu. Nah, hulu ini harus kita kerjakan dari awal. Artinya bibit yang sudah tersertifikasi yang akan dicetak, akan dibuat. Kemudian, kalau mau membuat insentif, itu adalah di pakan. Nah, kalau peternak ini dikasih insentif pakan 3 juta dengan hasil yang harus dikeluarkan bibitnya bagus dan kemudian hasilnya itu harus sehat, itu dapat 3 juta. Nanti begitu dimasukin di tahun 15 bulan berikutnya, Pak, dengan kali 30 hari, 450 hari, itu dikali dengan harga 20 ribu pakannya, itu bisa sampai beratnya 300 kilo. Dan kalau ini bisa dapat, peternak akan sangat sekali terbantu. Kenapa di Australia lebih murah daripada di Indonesia? Australia mempunyai infrastruktur yang sudah jadi, Pak, dari lahan pasturannya. Kita tidak punya infrastrukturnya sama sekali. Ada dua poin yang titik utamanya menjadi permasalahan kita. Yang pertama adalah disebutnya daging beku. Yang kedua, bakalan mahal. Kuncinya itu, kalau misalkan ingin bakalan murah, bagaimana pemerintah bisa menciptakan lapangan untuk pengangunan. Itu aja sih. Kenapa? Ada pengembalaan. Ya, pengembalaan itu seperti itu. Jadi perbanyak aja lapangan. Ya. Nah, terus kembali. Di Purwakarta sudah membangun, bahkan melangkah ke koperasi karena kebijakan dari, maaf ya, dirjennya baru, lain lagi kebijakan sekarang tuh SPR yang saya rasakan itu mati suri. Ya, jadi tolong dua poin itu. Oke. Okay. Ya, daging impor sama bagaimana menciptakan ladang pangan bagi pemerintah. Baik. Itu aja. Kita minta pemerintah, satu, masalah bakalan. Terus yang kedua, saya minta support di pakan. Karena apa? Kita kalau peternak hanya modal jukut, rumput itu tidak bisa subsidi pakan. Ya itu sudah. Saya pikir to the point. Pertama, bakalan tolong disiapkan dengan betul-betul bakalan bisa mensubsidi untuk rakyat. Kedua, pakan. Pakan yang disiapkan betul-betul pakan yang standar dan standar untuk bisa penggemukan. Ketiga, pemerintah atau pihak yang berwenang harus melihat ke bawah. Bagaimana sih bergelutnya rakyat atau peternak kecil yang ingin beternak. Keempat, pasar terakhir, yaitu pasar panen. Tidak ada sekarang pasar akhir. Petani kadang-kadang menjual ke tengkulak, itu yang buat harga jatuh. Tidak ada satu wadah yang dibentuk oleh pemerintah yang bisa menggolkan harga itu standar secara Indonesia. Tidak ada. Jadi bagaimana petani menjual hasil, menjual produk dia dengan hasil yang standar. Kalau sudah tidak standar, pasti rugi dan tidak ada makmur. Solusi yang kami harapkan bisa diambil oleh pemerintah, industri peternakan rakyat Indonesia akan tetap eksis. Kalau industri hulunya itu juga memberi keuntungan. Ya. Nah, untuk itu saya mengusulkan supaya pemerintah memfasilitasi bagaimana membuat pedet sapi itu seefisien mungkin dengan cara yang pertama adalah sudah dilakukan dengan Upsus Iwaf, itu bagus sekali. Yang kedua, itu memberi insentif terhadap kelahiran. Jadi setiap pedet yang lahir itu sudah diberi insentif entah 1 juta atau berapa. Ya. Karena di dalam pengalaman kami, memproduksi 1 ekor pedet lahir itu sudah membawa hutang tidak kurang dari 6 juta. Terus kemudian, karena prosesnya lama untuk breeding ini, itu untuk pembiakan itu harus dibantu dengan kredit bunga lunak. Bukan hanya bunga lunak saja, tapi ada grace periodnya. Oke. Jadi kalau baru pinjam sudah harus ada angsuran juga berat. Tapi juga yang sangat penting adalah harga keekonomisan. Pakannya berapa? Iya, bakalan dan pakan. Dan bunga perbankan. Satu lagi, sebenarnya dulu ada skim kredit yang sangat bagus untuk peternak, KKPE, dengan bunga kurang lebih 4-5%.
sekarang hilang. Itu tiba-tiba raib. Padahal okay. Itu sangat membantu. Oke, okay, baik, baik. Nah, selama ini saya melihat pendistribusian daging impor itu tidak diatur oleh pemerintah. Oke. Okay. Sehingga masuk ke pasar-pasar tradisional, pasar-pasar becek. Jadi pemerintah harus mengatur dan mengawasi, Pak. Terutama pasar becek adalah milik peternak rakyat. Pertama, ya, yang mengambil kebijakan anggaran itu kami di DPR. Yang menyetujui atau tidak menyetujui anggaran itu kami di DPR. Jadi kami tahu SPR itu adalah salah satu bentuk insentif sebetulnya. Insentif dalam bentuk kolektif. Di situ disiapkan kesehatannya, disiapkan macam-macamnya. Tetapi hitung-hitungannya, populasi tidak akan cukup mampu untuk mengejar ketinggalan penurunan dari 2011 sampai 2014. Karena kita kehilangan hampir 3 juta ekor pertumbuhan yang disensus pada tahun 2011. Sehingga kita akan genjot pada waktu itu. Di zaman Pak Muladno, kemudian di split untuk pengadaan 35 ribu indukan. Ini perlu dicatat nih, jadi kita juga jangan terlalu ini, berpikiran terlalu ini, tapi tidak mengukur kekuatan gitu ya. Kemudian kami tambah lagi menjadi 50 ribu ekor. Terrealisasi berapa Pak Fajar? Terrealisasi itu hanya 10 ribu saja. Semuanya gagal untuk mendatangkan indukan dari luar. Gitu. Kalau berpikir luasan Indonesia, sekali lagi, luasan Indonesia itu 1,9 juta kilometer persegi. Kalau Bapak datang ke satu tempat, oh serasa luas. Tapi Bapak coba lihat dari atas, ya. Nah, ini harus menjadi ukuran kita juga. Nah, sehingga dicarikan coba yang lebih efisien seperti apa pengembangannya. Ini banyak sekali kendalanya, enggak enteng, enggak sederhana. Sehingga tadi kita bertanya, berapa sih keekonomisan yang menumbuhkan terhadap daya minat supaya para peternak kecil ini mengembangkan sapi dengan mandiri. Di Australia itu skalanya sudah mass production. Mass production itu produksi massal. Ya, sekali dia punya peternakan sapinya, di situ dia bisa 50 ribu ekor. Gak ada di Australia yang punya sapi 5 ekor, 10 ekor tuh gak ada, Pak. Nah, sehingga produksi mereka lebih efisien. Bahkan kalau kita melihat di padang yang lebih luas, di Queensland misalkan, mereka diabur aja, sehingga pakannya gratis, mereka lebih murah. Nah, sapi yang rata-rata lahir dari kemampuan peternak kita itu sama dengan sapi, daging sapi yang supernya di Australia. Harganya tuh sama sebetulnya dengan Australia kalau kualitas super. Yes. Nah, kualitas yang dijual ke Indonesia sebetulnya kualitas yang grade-nya lebih rendah dari hasil para peternak kita. Ini yang image ini tidak dibangun oleh kita. Okay. Nah, kalau image ini dibangun juga, sebetulnya dengan harga 100 ribu itu enggak mahal menurut saya. 105 ribu itu enggak mahal menurut saya, karena kualitas sejenis yang dijual di lain tempat pun lebih mahal. Itu lebih mahal malah daripada kita. Yes. Harusnya itu tidak dipersoalkan. Harusnya. Hmm. Gitu loh, Pak. Jadi dijual yang lebih murah di sini itu memang kualitasnya di bawah dari kualitas yang kita hasilkan di sini. Iya. Okay. Gitu loh. Jadi ini perlu catatan sehingga rezim komoditas Indonesia jangan dibenturkan terhadap inflasi. Yes. Tetapi kalau untuk sapi. Biarkan. Yeah. Biarkan. Nanti akan berada pada posisi harga yang fixed price, yang itu akan menjadi harga keekonomisan di produsen dan menjadi harga yang ekonomis di tingkat konsumen. Nah, kualitas-kualitas yang dijual, kita imagekan itu adalah kualitas yang dibawa yang kita jual gitu. Okay, okay. Ini yang tidak pernah muncul ke permukaan. Adanya hanya pertarungan antara harga impor dengan harga produk lokal kita. Sehingga mindset, apalagi TPID sekarang, daerah-daerah pun melarang. Jawa Timur melarang untuk bisa dikirim ke luar. Kenapa? Kalau dikirim ke luar, harga di Jawa Timurnya akan mahal. Karena harga dijual di luar mahal. Di Sulawesi Tengah kemarin beras mahal. Tetapi karena apa? Beras jatuh. Karena apa? Untuk jual ke Sulawesi Utara nggak boleh. Karena apa? TPID masing-masing gubernur juga mempertahankan terhadap kenaikan tingkat harga. Oke. Nah, yang kedua, persoalan dengan berkaitan dengan bakalan. Kalau persoalan siwa IB itu juga dari dulu juga kita lakukan, Pak. Kita juga jutaan dari dulu itu.
bahkan juga Malaysia beli dari kita. Jadi mau siwap mau apa, ini kendalanya adalah kendala skala produksi kita, skala produksi rakyat. Kemudian negara kita ini negara kepulauan, butuh transportasi. Gak bisa Bapak jual sendiri langsung datang ke Jakarta. Pasti itu ada pengepul besar, ada yang ngurus transportasinya, ada yang mengurus sampai kepada. Ada, kalau mau diperpendek, ayo di sisi mana kita perpendek. Okay. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi persoalan polisi, kebijakan, saya mengikuti Pak. Dan bahkan saya tidak segan-segan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di tempat dan kemudian apa yang harus kita ambil keputusan. Pak Pajar dulu apakah termasuk atau tidak? Rapat Pak, saya usir keluar, keluar dulu. Sampai kemudian dipikirkan betul bahwa anggaran yang 2,4 triliun ini benar-benar untuk rakyat, sampai kepada rakyat. Jadi sudah bukan wacana lagi kami. Besok lusa kami sudah bahas lagi nih anggaran. Oke. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian memang butuhnya adalah bakalan murah, kami akan tekankan, sudah, semua anggaran ini adalah untuk mengintervensi supaya bakalan murah. Gitu saja. Urusan pasar kawi, urusan menindak kartel, monopoli, yang itu. Biarkan aja itu. Biarkan saja pasar kawi bertindak dengan tegas di situ. Yes. Gitu. Bapak mengadu ke pasar kawi minta anggaran susah. Gitu. Tapi kalau Bapak melihat ada permainan-permainan yang tidak fair, membunuh rakyat, membunuh peternak, lapor. Lapor pasar kawi. Pasar kawi ini termasuk orang yang galak. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sekarang memiliki keinginan, kemauan, kalau mau memanfaatkan yang 1/3 wilayah Indonesia, Bapak punya tempat di mana, ayo. Gitu ya. Kami akan tegaskan persoalan bakalan Pak sekarang. Okay, Pak Menteri, sip. Persoalan bakalan. Tahun ini kita konsentrasi anggaran kepada bakalan. Yeah. Saya nggak mau tanda tangan kalau tidak dialokasikan untuk bakalan. Untuk menekan bakalan, untuk menekan harga beli itu nggak mungkin Pak. Sama aja seperti yang teman-teman di lokal bicarakan bahwa harganya itu udah ketinggian. Nah terus mengenai menjelang hari raya, kalau harganya dijual, harga jualnya itu nggak dilepas, bakalan mati kita Pak. Intinya harga mesti dilepas, satu. Sepanjang masih ada daging impor yang di bawah harga kita, itu pasti kita mati. Dan juga yang kedua Pak, tadi yang masalah swasembada, saya setuju dengan Pak Herman, kita itu nggak mungkin swasembada. Oke. Saya nggak tahu dulu itu datanya dari mana, nggak mungkin swasembada. Oke, baik. Ini kami punya pelanggan di mana, di beberapa daerah, itu dia minta daging beku Pak. Salah satunya di daerah Demak, Pati, Kudus dan Jepara, Pak. Teman-teman kami yang di Jakarta ini diambil dari salah satu distributor Bulog. Dia ambil di harga ada yang 55, 54, bahkan ada yang 60, tergantung jenis-jenisnya itu, Pak ya. Itu pengirimannya cukup dengan bis malam. Nyampe sana pagi, Pak. Cukup enggak sampai 1 ton, Pak. 500 kilo, Pak. Itu sudah masuk distribusi ke beberapa daerah. Bahkan teman kami di daerah Tegal juga demikian, Pak. Kami benar-benar tahu persis, Pak. Karena Pak, kami yang memang pernah mengawalnya, Pak. Gitu, ke daerah itu, Pak. Oke. Secara buka-bukaan. Baik. Nah, di daerah-daerah di Jabodetabek ini, jelas-jelas tuh di pasar bajak sangat bebas sekali, Pak. Kalau suatu saat saya siap untuk membantu Bapak untuk ngajak di pasar Cibubur, mungkin pasar Cisala, pasar di Depok itu kami tahu persis karena memang kami tiap hari juga motong dan kami bergelut sama mereka gitu Pak. Tempo hari saya sempat survei ke pasar seperti benar kata Pak Edi. Sebenarnya ini ada pengaruh apa? Kok berapa hari baru potong satu ekor? Saya datang ke pasar Cisala, betul juga Pak, dagangan daging itu yang digantung itu adalah daging segar, yang di meja itu daging tetelan, yang di bawah meja itu daging pok. Jadi berapapun pembeli itu tanya harga daging, ada. Kalau mau daging segar ya ambil di atas 120.000. Kalau kok ada yang 90.000 ya dicampur daging segar sama daging beku. Tapi kalau mau murah lagi ya diambil yang di bawah. Itu Pak, itu real di pasar. Real. Kalau Pak Sarkawi mau datang ke pasar, bisa saya antar, saya bantu. Untuk teknik penjualan dari daging impor
itu biasanya, maaf, tadi dikolongin di kolong meja itu cuma mencairkan saja. Jadi kita cairin di bawah meja, setelah nanti cair tetap kita gantung disatuin sama daging yang kemarin. Jadi kelihatannya sama kayak daging lokal. Yang saya minta, distribusi untuk daging kerbau dan daging impor itu harus jelas tujuannya ke siapa, kemana, pedagangnya siapa, dan harus disosialisasikan minimal kayak tukang baso, PT Anu, atau ini Jongko ini menjual daging kerbau. Oke. Itu harus jelas, Pak. Karena itu sudah jelas melanggar, ya istilahnya nipu konsumen kan. Satu itu. Yang kedua, Pak, di Bandung ini sekarang lagi marak yang namanya karkas Spanyol. Karkas itu utuh, Pak. Berikut dengan tulang-tulangnya itu dijual harga dari 45 sampai 55 ribu. Jadi yang saya butuh ini untuk peternak sapi lokal, yang pertama tadi bakalan, kedua juga untuk pakan, maaf Pak. Jadi saya minta dari kementerian terkait pun memperjelas kebutuhan peternak ini sebetulnya pakan itu sumbernya dari mana dan dilindungi, Pak. Saya kira tadi usulan tadi Pak kami catat ya Pak ya. Kemudian banyak, Pak, mengenai apa namanya distribusi daging India, daging kerbau, tadi kan seperti disampaikan kan sebenarnya sudah ada segmentasi pasar, Pak. Mau yang harga berapa tergantung minat konsumen, mau yang bagus, yang menengah, atau yang murah. Nah sebenarnya daging kerbau ini yang paling murah kan, Pak ya. Nah itu ditujukan untuk konsumen yang memang di kelas bawah begitu. Nah ini nanti kalau masalah pengawasan, kami memang selalu mengawasi, Pak. Kita rutin ke pasar gitu ya. Untuk mengawasi jangan sampai terutama ada yang dicampur, ada itu, yang sebagainya itu. Usulan tadi labelisasi itu penting juga, Pak. Misalnya ini penjual ini menjual, ya. Nah gitu. Ya itu sih bisa, Pak. Bahkan itu seharusnya memang kalau misalnya memang pedagang itu mau menuliskan di situ daging ini, ya silakan itu bisa. Ya itu di-handle oleh pemerintah. Ya kalau... tentunya kalau nanti itu dimasukkan dalam klausul pengawasan bisa saja itu dimasukkan. Kemudian berikutnya lagi adalah mengenai tadi distribusi yang ke daerah-daerah lain, Pak. Memang sebenarnya ada sudah diizinkan untuk distribusi ke daerah lain, tidak hanya Jabodetabek, Pak, untuk daging India ini. Hanya itu juga tidak diharuskan, Pak. Artinya daerah yang memang tidak mengizinkan tidak boleh, Pak. Contohnya Jawa Timur sudah jelas ya menolak. Ya sudah. Nah, itu nanti diserahkan kepada pemerintah daerah setempat untuk mengawasi kalau ada daging yang masuk begitu, Pak, ke daerahnya yang memang tidak boleh gitu. Saya tidak tahu kalau Jawa Tengah apakah membolehkan atau tidak. Untuk sekarang boleh. Untuk yang daging kerbau, Pak, ya. Boleh. Kalau membolehkan Pemdanya ya berarti boleh gitu, Pak. Kemudian yang lainnya lagi adalah untuk membantu tadi, Pak, masalah harga pedet ya, Pak, ya. Ya, pedet ya, dipakan, kalau Pak. Sejauh ini sebenarnya apa yang tadi dibahas itu, ini ada subsidi premi, ada tadi semua, Pak, yang namanya KPPE, KUPS dan sebagainya itu sebenarnya ada, Pak. Sudah ada dalam program kerja Kementerian Pertanian, ya. Nah hanya saja memang ada yang sudah hilang seperti KPPE 2014, kemudian KUPS sampai 2015. Nah ini karena sebetulnya masalahnya ada di perbankan, Pak, bukan di kami. Yes, itu di perbankan. Betul, Pak. Kemudian mapping pengembangan komoditas daerah. Nah ini juga sebenarnya kan mengarah kepada pengelompokan, Pak, kalau di kami ya, di Kementan itu kan sebenarnya SPR juga sebenarnya seperti itu sih, Pak. Karena memang dasarnya kami harus membangun berdasarkan karakter yang ada di Indonesia, tidak bisa mengarah kepada industri yang besar begitu. Okay, yeah. Jadi ada kelompok-kelompok ternak dan sebagainya. Sekarang ada pengembangan yang namanya disebut pengembangan wilayah sentra ternak, Pak. Jadi hampir sama aja sebenarnya seperti itu. Rantai pasok. Jadi rantai pasok sebenarnya dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian sudah bekerja sama untuk memperpendek rantai pasokan. Bahkan Pak Menteri kan bersama-sama Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian ke pasar ya, Pak. Mungkin dari KPPU juga saya kira melaksanakan itu untuk mengontrol jangan sampai terlalu panjang gitu rantai pasok ini. Nah harapannya kalau rantai pasok pendek itu akan mempercepat proses supply ke konsumen yang nanti pada akhirnya diharapkan dampak baliknya adalah harga yang diterima oleh peternak itu lebih baik daripada kalau rantainya panjang karena terlalu jomplang harga di konsumen dengan di produsen gitu. Hanya memang itu efeknya mungkin kurang begitu langsung ya, Pak, ya. Iya. Di dalam indeks kami, Pak, penghitungan kami untuk melihat kesejahteraan peternak itu ada yang namanya NTP kan, nilai tukar, oh, Pak. Ini dari hasil laporan dari yang kami terima dari beberapa tahun itu sebenarnya untuk bidang peternakan ini 2014, 2015, 2016 itu selalu di atas 100, Pak. Di atas 100, 106, ya? 107, 107 gitu. Artinya apa? Artinya kan di atas
NTP-nya tuh di atas gitu, masih menguntungkan, tidak rugi. Iya, mudah-mudahan benar ya Pak, karena kan NTP ini kan nilai kesejahteraan ini tidak hanya dihitung dari pengeluaran hanya khusus untuk bidang beternaknya saja, tapi okay, termasuk menghitung untuk konsumsi makannya peternak dan seterusnya, kebutuhan keluarganya begitu. Okay. Saya kira itu Pak. Kalau saya pertama ya jangka pendek tidak ada jalan lain kecuali import ya untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di dalam negeri. Dan kalau kita lihat data, lebih dari 70% konsumsi daging sapi itu adanya di Jakarta dan sekitarnya. Dan lebih dari 90% pula kebutuhan daging sapi DKI dan Jakarta itu dipenuhi dari import, baik yang bakalan maupun yang daging sapi beku. Dan lebih dari 90% juga konsumen daging sapi Jakarta itu adalah industri, bukan rumah tangga. Kemudian yang kedua, untuk jangka menengah, memang yang kita perlukan tadi itu adalah satu, bagaimana meningkatkan efisiensi di peternak-peternak sapi bakalan kita. Nah ini harus nih. Karena kalau tidak, ya pertanyaannya sekarang adalah apakah kita mau membebani konsumen dengan harga yang mahal? Atau kita mau mendorong supaya peternak ini lebih efisien? Kalau saya pilihannya adalah ya membuat peternakan kita efisien sehingga mereka bisa menjual pada harga yang lebih rendah tapi menguntungkan. Nah itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Caranya adalah memberikan insentif di peternakan bakalan, mulai dari peternakan bakalan sampai ke pakan, sampai ke penggemukan. Nah ini yang harus di menjadi benar-benar fokus pemerintah. Nah salah satunya itu adalah harga bakalan harus turun. Caranya gimana? Ya efisiensi. Untuk efisiensi ya mungkin apakah itu subsidi atau terserah nanti bagaimana ya, formulanya. Bisa dirumuskan lagi lah. Nah kemudian yang kedua, harga sapi per kilogram hidup di peternak itu, di penggemukan, ini juga harus bisa ditekan. Dengan cara apa? Misalnya pakannya harus dibenerin. Nah terkait dengan persaingan usahanya, apakah ada unfair business practice, apakah ada tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk misalnya ya, sengaja membuat pasokan ini menjadi kurang, harga menjadi naik, nah itu kita akan awasi. Kami di KPPU ya tugasnya adalah ada tindakan anti persaingan ya itu aja. Nah di luar itu kami bisa memberikan saran dan pertimbangan ke pemerintah. Nah ini tapi syukur-syukur karena saran-saran KPPU dalam beberapa waktu terakhir baik ke Presiden, ke Kemendag, ke Mentan ini selalu diikuti. Nah ini makanya saya juga pengen tahu. Ini mungkin saya mau ajak juga nanti teman-teman di peternakan sapi untuk kita bareng-bareng supaya bisa memberi masukan ke pemerintah. Kurang lebih 3 minggu yang lalu saya ketemu Pak Jokowi. Nah salah satu yang disampaikan ke kami itu kurang lebih 20 menit kita ngobrol. Salah satu yang menjadi fokus beliau itu memang daging sapi. Bagaimana kita bisa menyelesaikan daging sapi ini dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Pak Jokowi bahkan pengen dalam 10 tahun kita bisa swasembada daging sapi, tapi tidak dalam 2-3 tahun ke depan. Karena kalau 2-3 tahun dipaksakan daging sapi seperti yang lalu itu pasti harga naik, ujung-ujungnya yang dirugikan adalah konsumen juga. Okay. Dan yang dirugikan bapak juga, karena konsumen berhenti beli daging sapi, pindah ke daging ayam. Sehingga memang ini harus seimbang. Mengelola ekonomi ini kan enggak simpel, kaitannya banyak sekali. Coba bayangin kalau harga daging sapi naik terlalu tinggi, inflasinya tinggi, daya beli konsumen juga menurun, orang berhenti membeli, pada akhirnya peternakan juga yang rugi. Sehingga tadi konsep bejana berhubungannya Prof. Ali ini menarik tuh. Ini harus benar-benar selalu seimbang, baik dari sisi supply maupun dari sisi demand-nya. Pola permintaan daging sapi itu mengikuti waktu ke waktu ya, antar bulan ya. Ya sehingga ibu sekalian mungkin perlu memang cermat ya, serta kebiasaan-kebiasaan pola konsumsi itu seperti apa, sehingga tidak terkaget-kaget nanti. Seandainya kita sudah, wah ini turun, permintaan turun ya. Saya sebenarnya kalau konsumsi turun itu saya agak sedikit bimbang. Turunnya ini permanen atau temporer? Oke. Okay. Ya, jadi kalau ini temporer ini bisa jadi temporer itu karena banyak pertimbangan, banyak faktor. Oke. Okay. Salah satunya adalah daya beli, kemudian penggerak gerakan ekonomi dari dana pemerintah yang belum ini. Karena bagaimanapun juga konsumsi ini sebenarnya digerakkan oleh dana pemerintah. Ya. Ya, itu salah satunya. Ini yang perlu kita cermati.
Sehingga menurut saya turunnya konsumsi ini cuma baru ini ya, Pak, perkiraan saya. Kok kayaknya ini temporer. Jadi temporer, bukan ya. Bukan permanen. Kalau adanya daging impor ya, daging kerbau dan sebagainya ini, ya langsung tidak langsung ada dampaknya terhadap ini. Orang kan cenderung milih ya, karena okay. Milih yang ya kita ini kan belum melihat kualitas. Ya, yang penting murah. Yang penting murah lah. Kalau murah, apalagi nanti untuk olahan, ya. Kalau untuk industri olahan dan sebagainya, ya cenderungnya kan ke situ pasti. Ya. Ya. Sehingga menurut saya langkah-langkah yang harus kita tempuh adalah kita cermat terhadap satu siklus usaha itu adalah setahun, ya. Kemudian yang kedua, memang kita harus banyak networking, silaturahim. Karena kalau tidak kita, ya siapa lagi? Termasuk penguatan kelembagaan, yes. Sehingga Pak Sarkawi misalnya ada KSI, kemudian jaringan-jaringan itu perkuat. Kalau enggak, ya iya. Bablas kita bablas. Ini bagaimana komunikasi tentang harga, tentang suplai, kemudian input dan sebagainya. Termasuk pikiran-pikiran subsidi, memang kalau bisa, ya memang sekarang di era serba transparan ini subsidi tidak selalu ini, tapi memang kita berharap pemerintah pun juga memikirkan secara komprehensif subsidi yang tepat ya. Subsidi yang tepat itu kalau bisa menggerakkan ya, tidak misalnya ini kasih uang ini. Termasuk insentif bunga ya. Jadi Bapak sekalian jangan berharap kebijakan ini langsung instan. Nah, saya ingat saya tahun 2000 itu sudah mulai berteriak-teriak betapa pentingnya subsidi bunga. Ya, subsidi bunga perbankan itu untuk investasi di peternakan sapi itu sejak tahun 2000 loh. Baru 2008, artinya butuh satu windu ya. Kalau kita berjuang untuk insentif kebijakan itu paling cepat itu 5 tahun, 8 tahun, bahkan 10 tahun ya. Sehingga Ibu-Ibu sekalian, kalau saya sekali ini berjuang itu ini nanti ini, jangan kok besok langsung belum tentu ya. Karena apa? Kita nggak bisa nyalahkan juga pemerintah. Karena birokrasi ini besar, harus rembukan dengan DPR, meyakinkan DPR. Terus ini nanti setelah itu implementasi ke lapangan. Jadi ini jalannya itu panjang ya, supaya kita tidak terengah-engah. Banyak silaturahim, banyak komunikasi, saya kira yang idealisme juga tidak sedikit. Ya mudah-mudahan itu dinamika ya, setiap hari bisa, setiap waktu bisa hal yang positif bisa kita lalui bersama. Dan memang harus banyak berjuang. Ya mudah-mudahan pemerintah wise, ya bijak ketika kapan melakukan importasi jumlahnya, ukurannya itu harus betul-betul sesuai ya, sesuai supaya tidak membanjiri seperti tahun 2009-2010 itu banjir itu sehingga sapi juga terpuruk. Tapi ketika dikencengi betul ya sampai 2013-2014 ya, akhirnya sapi terus. Banyak dipotong termasuk sapi perah. Okay. Ini kan merugikan juga ini. Makanya saya kira tugas pemerintah mengatur ini semua supaya tugas pemerintah ringan, kita juga perlu membantu. Membantu dengan apa? Informasi yang akurat, kemudian banyak komunikasi. Saya kira forum-forum seperti ini bisa kita kembangkan, Pak Ika dan Pak ya Pak Fajar ya, ya supaya makanya, Pak. Kita ya bersama-sama ya mengurangi apa? Gosip. Ya. Karena sebenarnya kita ini semuanya tahu, tapi masalahnya untuk menggerakkan, mengambil kebijakan supaya kebijakan itu firm bisa melangkah berjalan. Ya. Itu panjang dan butuh waktu.